Assalamualaikum, Ihya Ramadan, kini kembali. WhatsApp, Facebook, cuba tinggal tepi. Ustaz Zukri minta pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bertemu lagi dalam rancangan Ihya Ramadan. WhatsApp, Facebook, tolong ditinggal tepi. Boleh mati. Sebab Facebook dengan WhatsApp ni dia dah macam saka. Kalau tak dapat buka sehari, ya Allah, macam nak mati. Kalau broadband tak ada, ya Allah, susahnya hati. Tapi bila Quran tak dibaca, tak ada terasa hati. Maka nak disebutkan WhatsApp, Instagram, Facebook ini boleh kita bermain. Tapi jangan leka sampai 3-4 jam. Jangan leka sampainya kita terlupa untuk solat di lengah-lengatan solat. Kerana Facebook, kerana Instagram, kerana WhatsApp. Dan juga sekarang ni kita lihat ya, di zaman-zaman Facebook sekarang ini, Masya Allah, Tabarakallah. Ada macam-macam, TikTok, ada Bigo Live, ada Boomerang. Ada lagi macam-macam. Yang saya pernah tengok, ada budak tu, mak dia masak ikan siakap tiga rasa. Dia angkatnya ikan siakap tu, dia gerak-gerak buat boomerang. Orang pun komen, ikan siakap tu hidup ke apa tu? Ha, tu teknologi kita sekarang. Tapi ingat, di dalam Facebook itu, jangan sesekali kita keluarkan perkataan yang tidak melambangkan kita seorang yang berpuasa. Sebab kita berpuasa, banyakkan berdiamkan diri dan banyakkan melakukan ibadah. Kalau boleh, diam. Tidak perlu berkata perkara yang tidak manfaat. Nak WhatsApp boleh. Takkan WhatsApp kita tinggal. WhatsApplah perkara yang penting. Jangan WhatsApp benda-benda yang tak baik. Tengok orang tu, tengok orang ni. Kau tengok baju raya dia, kau tengok dia punya tu, kau tengok seolah-olah menyibuk. Nabi kita bersabda, berbahagialah seseorang itu lebih sibuk dengan diri dia daripada dia sibuk dengan orang lain. Maka nak sebut, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Tak salah untuk kita gunakan, cuma biar dengan yang betul. Kerana apa? Bulan Ramadan bukan hanya masa untuk melihat perkara itu, tapi biarlah kita teliti dengan ibadahnya. Dalam WhatsApp kita, boleh kita sharekan kata-kata nasihat. Jangan share waktu solat je. Sebab bulan Ramadan ni dia tertukar. Dia share dua je waktu solat. Maghrib dengan subuh. Kenapa Ustaz? Dulu orang tu tak pernah ambil tahu. Subuh ke ingat pukul berapa? Tak pastilah pukul berapa. Tapi bila mana dah bulan Ramadan, subuh diingatkan tiap hari dalam WhatsApp. Ingat kawan, subuh 5.40. Ingat, jangan lupa sebelum subuh, isap vape dulu. Oh, dia kata isap vape pula. Masya Allah, Tabarakallah. Ingat, Nabi ajar kita baca Quran. Ingatkan perkara itu bagus. Biar ingatkan lima waktu. Jangan maghrib dengan subuh. Masya Allah, Tabarakallah. Maka Facebook, WhatsApp, Instagram boleh kita gunakan, tapi biar menjadi medan kebaikan. Kerana bulan Ramadan, bulan itu menyebarkan kebaikan untuk digandakan pahala, bukan semata-mata untuk diviral perkara-perkara yang tidak manfaat. Seperti mana bila berlaku accident, jamnya daripada Batu Kip sampai Ampang. Bukan ramai yang tolong, ramai yang tengok. Takut-takut kalau terjadi apa-apa bulan puasa, takut-takut jam panjang tu ada pula korek hidung makan dalam kereta. Kenapa Ustaz? Sebab nak batalkan puasa. Allahu Rabbi. Maka Ibu Antara Rahmatullah, inilah Instagram, Facebook dan WhatsApp ini kadang-kadang dia melekakan. Sampai kita lupa yang kita ini di dalam bulan Ramadan untuk kita meningkatkan ibadah, bukan semata-mata untuk kita bermain sampai kita lupakan ibadah, sampai ada yang tidur daripada pagi sampailah buka bazar Ramadan. Pagi tu dia tidur, Zuhur tu dia bangun, dia tengok handphone, dia guling-guling-guling, dia tidur balik. Allahu Rabbi, ingat bulan Ramadan bulan ibadah, jangan sia-siakan. Mudah-mudahan Ramadan kita lebih baik walaupun dengan media sosial. Gunakan yang memberi manfaat. Wallahu alam. Terima kasih kepada Abang Razak. Silakan. Internet, WhatsApp, Facebook, social media. Sepanjang Ramadan, jangan kita leka. Bulan puasa, pahala itu usaha. Jumpa lagi esok, Ihya Ramadan, 7:30 pagi, Astro Awalnya.